Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini ketemu dengan On The Way lagi guys ya. Untuk saat ini On The Way berada di Warung Cintul guys. Warung Cintul ini terletak di Jalan IR Rais dan di deretan Jalan IR Rais lah pokoknya. Oke, untuk materi kali ini saya akan mewawancara owner dari pemilik Warung Cintul ini guys, dan untuk lebih jelasnya simak terus di On The Way guys ya. Oke. Halo mas, selamat pagi mas. Dengan mas siapa ini? Mas Dani ya. Oke. Mas Dani ini sebagai pemilik atau ownernya Warung Cintul ini ya mas ya? Iya benar, saya pemiliknya atau ownernya Warung Cintul. Sejak kapan mas usaha masnya ini didirikan? Warung ini sekitar 3 tahun yang lalu sudah saya dirikan. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Oh gitu mas ya. Kalau dalam waktu sehari gitu, kira-kira masnya dapat berapa pelanggan mas? Kalau pelanggan sih nggak ngerti ya, sekitar antara 20-an atau mungkin 20 lebih lah. Oh segitu ya mas. Ya, penghasilan yang mas dapatkan dalam waktu sehari itu kalau sepi berapa dan kalau rame berapa mas kira-kira? Kalau sepi mungkin sekitar 200-an lah. Kalau alhamdulillah rame bisa sampai 300 gitu. Berarti lumayan mas ya? Lumayan. Waduh. Alhamdulillah. Ya lumayan rame lah daripada ya. Penghasilan dari sales On The Way ini masih nggak karu-karuan mas. Proses mas, proses. Untuk jam buka dari masnya ini dari Warung Cintul ini sendiri jam berapa mas? Kalau jam bukanya aktif itu jam 7 pagi, nanti sampai jam 3 atau 3.30 lah maksimal kita tutup. Tutupnya 3.30 ya mas? 3.30 ya. Sekarang ini kan masa-masa pandemi mas ya? Ya benar. Di masa pandemi ini apa berpengaruh mas ke usaha masnya? Ya, pandemi ini sangat berpengaruh mas, luar biasa. Terutama dari omset kami yang biasa kami sebutkan tadi antara 200 atau 300 itu bisa sampai 60 atau 50-60% lah turunnya. Oh, karena pandemi ini berarti drastis mas ya? Luar biasa ini. Luar biasa mas. Keluh kesah apa saja mas yang mas alami selama membuka UMKM warung seperti ini mas? Keluh kesah normal aja, namanya orang bisnis dagang, ada sepi ada rame. Yang kedua kita harus respon sama pembeli, karena pembeli itu karakternya macam-macam, juga komennya juga macam-macam, tapi selama ini alhamdulillah positif dan kami bisa berkembang. Oh iya. Dan untuk harapannya masnya ini kedepannya seperti apa mas? Harapan kedepan yang pasti warung lebih maju, omset lebih baik, bisa merangkul semua kalangan, jadi semua orang bisa menikmati di Warung Cintul ini. Kayaknya pasti bisa nambah saudara mas. Mantap mas ya. Oke mas, cukup sekian liputan dari On The Way ya. Dan semoga masnya selalu sukses dan amin. Sama-sama mas, diberi kelancaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama, terima kasih mas. Oke guys, segitu aja liputan dari Sales On The Way tentang UMKM ya, usaha kecil menengah di sektor warung guys ya. Semoga liputan ini bisa bermanfaat buat kalian, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.